Aku masih ingat kala itu. Saat tahun akan berganti, saat itu pula aku minta doa dan harapan agar tiada lagi jiwa yang merana. Tapi tampaknya doa dan harapanku tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini baru saja permulaan. Tapi sudah banyak derita yang menggema di setiap sudut langit. Dunia lagi-lagi kembali meratap atas berpulangnya penghuni bumi yang tak akan pernah kembali. Bumi yang dulu penuh dengan keramaian kini tampak sepi. Namun, lahan yang sebelumnya terbentang luas sekarang telah menyempit dengan sendirinya. Hingga raga yang sebelumnya utuh harus berubah menjadi kepingan abu yang tak bersua. Penghuni bumi yang tersisa kini telah dengan leluasa menebar asumsi. Beberapa mengatakan apa yang terjadi saat ini adalah bentuk amarah semesta yang tertahan selama berabad-abad. Beberapa lagi mengatakan ini semua adalah kutukan. Hingga dunia menarik segala hal yang berharga dari setiap yang bernyawa. Bahkan rumah yang mereka huni kini telah menjadi penjara milik pribadi.